1952, beliau berjaya melarikan diri dari penjara dan bergabung dengan pasukan Melayu di Melaka. Kemudian bergabung semula dengan Abdullah Sidi di Temerlu. Sebagai salah seorang anggota markas besar Regimen ke-10, beliau ikut memimpin pasukan itu sehingga tamat perang. Pada tahun 1953, beliau ikut serta memimpin pasukan melakukan perjalanan jauh ke kawasan Sempadan. Di kawasan Sempadan, Chin Ping telah memberikan petunjuk baru dan menyusun semula tugas-tugas badan pimpinan. Melalui usaha yang gigih, Regimen ke-10 telah membangun basis baru di kawasan Sempadan. Pada tahun 1955, Rashid Maidin diterima menjadi anggota Jawatan Kuasa Pusat PKM. Disember 1955, Rashid Maidin bersama Chin Ping dan Chen Tian menghadiri perundingan Baling. Perundingan itu gagal kerana Tunku Abdul Rahman berkeras mau PKN menyerah diri. Rashid Maidin mendirikan rumah tangga dengan seorang kader wanita PKM di Sadau bernama Selamah atau nama asalnya Chow Chi Chu atas dasar suka sama suka. Selamah adalah ahli jawatan kuasa kawasan PKM. Setelah berkahwin, Selamah ikut membantu Rashid Maidin memimpin pasukan melancarkan perjuangan. Mereka dikurniakan seorang cahaya mata wanita yang diberi nama Kamariah.